Ya, ini berhubung yang ketujuh udah lemes. Ini bungkusan yang ketujuh, bungkusan. Bungkus. Aduh, kok tumben sih? Goblok. Harusnya pulang. Yang ketujuh. Untung ini sampai ke dapur. Iya kan, kalau aku juga.
belikan berapa banyak, Mak? 3. Dan kamu udah makan 1? Belum. Lalu kamu buat apa kalau kamu masak gak makan? Ya belum makan, belum sempet. Aja kerja mulu, makan itu jalan-jalan Sabtu Minggu tuh, tetangga lagi jalan-jalan juga ke Jogja, kamu malah kerja mulu. Mau jalan-jalan tetangganya pada pesir-pesir, dia kerja mulu Sabtu Minggu kerja kirim, kirim ditegur mecicil katanya. Oh, bapaknya udah mandu kali jalan-jalan karena bawa ibunya. Saya bukannya saya malu bawa kamu jalan-jalan, cuman bingung posenya aja. Kamu sendiri dulu yang kalau mau diajak foto-foto nggak mau sewot ke saya. Ada dia ituan lembaran nih. Dikasih kamu kalau nggak dimasukin sekarang ke dalam lah. Agak. Belum dikasih kok ini juga tenggelam. Apa yang tak tinggal gitu? Fun.
Masa Semarang Arema kalah 3 sama Surabaya. Bayang. Kirimannya banyak, Bro. Iya, ini kiriman akan segera dikirimkan ya ke para pelanggan. Kebetulan ini karyawatinya yang masuk satu doang. Jadi agak lambat dikit ya. Aduh. Ya, masih pretek. Hari ini benar-benar ini lembur. Lembur ya, lembur. Tuh, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ya. Dan nih, yang ketujuh. 7. Kamu enak pagi udah tidur. Tidur apa? Tidur merem. Gak saya. Lu? Gak lah, namanya juga itu. Kalau usahanya memang begitu. Dilihat orang mah gak ngapa-ngapain memang. Iya, dikira gak ngapa-ngapain. Cuman lihat mumpuk tuh. Padahal keringet sampai ngos-ngosan loh. Iya. Dah, mau sholat dulu. Iya. Ya udah siap kirim.